wa huruful qasami wa tahta sudahul faw kiyatu billahi ay bilakhdil jalalati wa syadzata rabbil ka'bati wa tarrahmani wa yadharu annaha la dan akidu bihima illa biniyatin faman atlaqal iniqada bihima wa ja'alahu waridan ala kalamihim faqad abada wa yakfi fi ihtiyajihi linniyati syuzuzun wa misluhuma ballahi bittahtiyati wa fallahi bil fa'i wa allahi bil istifhami kila sawabuhu wa yahtasullah bitta di annal ba ma'afi alil ikhtisasi innama yadukhulu alal mahsuri maqsuri wa yaqdi annal jalalata tadukhulu alaiha alwawu walba'u wa huwa munakidun lima qaddamahu walaysa fi mahallihi lima marra annaha tadkhulu 'alal maqsur wa 'alaihi aidan 'alal maqsuri wa 'alaihi aidan bal huwal aslu as-salimu minal majazi wa tadmini kama marra. Di antara huruf-huruf yang dipakai kesumpah ba wa ta lagi ballah wallah tallah dan tertentulah ta yang mutetik dua buh diati dengan lafaz jalalah di antara huruf kasam bunota tapi dikeji mecih lafaz jalalah dan syadlah oleh tarabbil ka'bati wa tarrahmani dipakai ta kepada lafai rabbi dan dipakai ta kepada lafai ar-rahman nyana tapi sangat sedikit. Dan tahirlah bahwa sungguhnya sumpah hansah dengan keduanya rabbi dan Rahmani kecuali dengan niat sumpah dengan ta ita mengbakkan lafai jalalah nyahansah nit sumpah berarti menye dengan tallahi nyahan apa ya dan nit karena lafai sareh menyo tapi tamang tabak lafai lafai rabbi dan rahmani ar-rahmani karena sareh kesumpah maka perlu kepada niat maka para ulama yang mengitlak ia akan sah hana gekait sah dengan niat dengan keduanya lafaz rabbi dan ar-rahmani dan menjadi iaman akan sumpah yang demikian akan warid di hati kalam mereka itu orang Arab
maka sungguh geupeuna sesuatu yang baik bak pikiran. Nah, para ulama yang hanag kain sah dengan nian geitulah nian baik bauled dan tentang baik lam tentang ya begah nian na terdapat dalam kalam orang Arab bahwa sumpah dipakai tararabil Ka'bah dan tarrahmani dengan hana nian dan memada pada perlunya sumpah yang dengan lafaz tersebut beginian oleh syatnya yang membutuhkan kepada niat karena syat karena ada na urung pake ni yang pertanda mukhalif bagi kias yang kias drojih tallahi tapi najid tarrahmani dan tarabil ka'bati tapi nin yang membawaki kepada butuh niat dan bermula misil keduanya tarabil ka'bati dan tarrahmani itu ballah termasuk itamang ba la faidalalah syatid dan fallahi dengan fa ballah dengan ta dimiyuk dua titik fallahi dengan fa dan allahi dengan istifham karena yang warid buna dan le ta kita membala faizalalah kita mengba kita mengfa dan hamzah isifham ni berarti menyonit apan lagi buna berhajat kepada ni nian apa ya mana ada ini tak boleh titik karena yang terpandang teringat orang wate takkan lagi yang kepada munada pada hai sumpah dan kunki bermula yang betul takbir wa yahtassullahu bid ta'i tertentu Allah dengan tertentulah lafaz Allah dengan huruf ta yang payah pakai lagi yang menyebut tertentulah Allah itu kazat Allah bunuh tahtassut ta' billah nah urung protes yang hana betul yang betul wa yahtassullahu bid ta'i mucih lafai Allah tak pakai bak huruf kasam ta alasan ganyan karena ba mutapat dengan pi'i ikhtisas yaitu yahtassu hanyasanya masuk ianya ba adih maksur be maksur alih yang maksur hino menurutnya lafaita tersimpan digunakan bak lafai jalalah maka menghendaki ianya takbir bahwa sungguh jalalah itu tidak masuk atasnya oleh waw dan ba menyokat tertentu ta yang lain huruf kasam hanata mengenan yang ujung haba menyok ibarat wayah tasullahu bit ta'i tak pertamang baba maksur dan dianya yang demikian itu menentang karena barang yang telah gedahulu oleh musanif akannya barang yang dekat walaysa fi mahalihi dan pegah laganya ken pada tempat karena ma yang telah lalu bahwa sungguhnya ta
masuk ia, bahwa sungguhnya ba masuk ia dadih maksur alih pula. Bahkan dianya masuk ba adih maksur alih itu yang ghalib, yang selamat daripada majad atau tadmin. Menyo itameng adih maksur alih nyan ka majad, karena yang asal adih maksur. Karena yang asal adih maksur alih, nyata simpan di adih maksur tabuturah mandang khilaf alif dan terjadi majas atau tatumin. Tatumin yang istilah badai ini, anak orang ini ya, ketinggalan buku kitab badai ini. Kama marah. Dan kalau berkata ia seseorang Allah masalan la af'alanna kadza. Nah pudung dia tu hamzah Allah. Hana. Hana tapu bi berarti dilikut. Hana huruf kasam. Allah nyen Allah contoh Ar-Rahman. La af'alanna kadza. Dan jid man alif dan adam man, dua macam di Allah atau Allah. Wa rafa'a au nasaba au jarra au sakana dai rafa'ia barih lafaz jalalah atau nasab atau ijar atau sukun. Allahu Allaha Allahi Allah. Atau berkata seseorang ashadu billah atau la amrullah atau ala ahdillah wa mithaqihi wa zimmatihi wa amanatihi wa kafalatihi la af'alanna kadha, maka tidak semuanya itu dengan sumpah. Yang contoh-contoh anak kira sumpah. Kecuali dengan niat bagi sumpah, hanya nagenin pakai kesumpah baru juga sumpah, karena ihtimal ianya kata-kata tersebut bagi selainnya sumpah akan sebagai ihtimal yang zahir tak kepada ken, maka perlu kepada niat kesumpah. Dan hana menentang akan dianya laisa biyaminin bunuh pada contoh pertama. Oleh sah demikian, naurum begah ba Allah. Allah tamat atau hana tamat, naurum begah sah kesumpah. Nah han jeke menentang nahwan nuku ya, kecontoh dah na menentang akan dianya hana kekira kesumpah pada contoh pertama. Oleh sah demikian akan sebagai contoh. Buno baru sah perlu kepada niat. Idil jar bihad fil jar wa ibqa'i amalihi. Pekan sah kecontoh karena jar dengan gebah huruf jar dan kekalkan amalnya. Nah datang Allah Allahi hana huruf jar gebahnya biasa dalam kaidah nahu. Nasab gebah huruf khafad yang biasa cik. Rafa gebah khabar ay Allaha Allahu ahlifu bihi. Bermula kalimat Allah itu ulun bersumpah dengannya kalimat Allah. Dan sukun dengan memberlakukan wasal ba'da empat wakaf.
menyenahwan tang nisbah kaedah nahu, menyorok kaedah nahu betul sah takun lagenyan na alasan. Pertama, pakan kasrah gebe hurujar, gekekalkan amal, pakan nasab hana aminatam gecabut huruf rafa, rafa gebe khabar, sukun wasal ba tempat waqaf. Belum bahwa sungguh ini seluruhnya tidak sunyi daripada syad. Menyokas syad yang tidak jelas. Hana yang dihidung kusumpah karena syad perlu kepada nian. Bahkan kata pendapat da'if, rafa itu lahan. Makna lahan bukan lahan pertanian. Lahan hana cocok barih menurut kaidah nah nahu. Lakin nahu ghairu sahih kama takarara. Begah lah non ba batirafa hana sah. Karena la tambuno mentai tamang dalam kaidah nahu yaitu gebah khabar. Wakila yufarraku baina nahwiin wa ghairihi dan kun pendapat lain ihlam dibedakan antara kaedah-kaedah nahu dan lainnya nyebut bah sumpah kan bah nahu beda ni hanji tapi utama kaedah nahu dan ditolak orang kil dengan bahwa sungguhnya pekerjaan sekira-kira tempat hana dinin ia seseorang akan sumpah dengan kata-kata diadih menyamai ianya kata-kata tersebut akan lainnya sumpah pada ihtimal lafadznya kesumpah dan hana ihtimal wa bal lahi dengan tasdid lam dan tabah alih asajih Allah kalimat Allah inan gebah alih gebah lam tingai tabah lam wa bal lahi la'un hanya kesumpah sih. Walaupun ini ia seseorang dengan kalimat wa bal lahi nyan akan sumpah. Bahkan karena ini kalimat itu bukan lafaz jalalah. yang lafaz jalalah benah alih nyana. Idh hiya ar-rutubah nyanyangka karena lafaz jalalah bulun kena ujian bulut batakun rutubah batakun Allah menyanyo lah mentah zakarahu fi radah wa huwa mutajah. Alasan tersebut disebut dinamai dalam kitab Rautah dan Kuat. Wa ini duridha maknan wa naqlan walaupun didebat orang nisbah makna dan nakal. Rupanya mangkul dipakai yang kesumpah dan dari segi makna demi Allah cocok cit. Walaupun kedanya terima bahwa sungguhnya kalimat tersebut pada logat yang dianya logat itu gharib sama sekali pada istiqmal urfi. Logat sah tapi dalam uruf gharib. Anda murung pakai lagi dengan kalimat ke sumpah. La yu'awalu alaiha. Hana diperdulikan di adanya gharibah. Walau gharibah ke dia yang tetap diiktirat segi makna dan nakal. Wasa'mu bermula dakwaan bahwa sungguh kalimat tersebut itu sya'i' na urung pegah kamashur pemakaian murid daripadanya pegah sya'i' sunyuknya kalimat tersebut pada lidah urung awam urung hanampum kaedah-kaedah mesumpah ngepake lagenya naju wa wallahi
ballahi tajam gimana kan ballahi tajam ballahi tajam ana han ali ana pakai ali urang awam ni nak pakai masyhur ba urang awam seperti barang yang sareh dengannya barang oleh kan firo ulama dah ana jineh itibar dengan masyhur pada lidah mereka itu urang awam yang ge kalen ba urang yang mengerti nak dong ge pakai kalimatnya ge sumpah. Dan kalau berkata seseorang aksamtu ataupun aksimu atau halaftu atau ahlifu atau alaitu atau uli. Uli yang weng bawut. Obeng. Pertama, hu billah hu ballah. Aksamtu billah. La af'alanna kan ballah kan bakatham karena diliket kalimat aksamtu uksimu alaftu alaitu auli billahi la af'alanna kada fayaminun inna waha maka sumpah menyenaini ianya seseorang akannya sumpah karena kalimat aksamtu payah ni cik lom bahkan karena berlaku uruf dengan istimalnya madkurat akan kesumpah. Berarti istimal kepada lain kanin. Walaupun nin, karena lafad mentang istimal berlucid kepada ni, nian. Wa ayyadahu biniyatiha. Karena na'uruf diperkuat ia seseorang akan uruf dengan niatnya sumpah. Payah pegang lah han keng ni kalimat aksam tu dan kawan-kawannya karena na ihtimal keken berarti uruf harus didukung oleh ni nian au atlaqa nian ka beda sabuk atau itlaq ya seseorang nasi surah hanainin sah kesumpah pakan karena uruf yang telah disebutkan gedang ngerat kana uruf hanali payah berkuat dengan nian wabi faraka syahidu dan dengan uruf bedalah kalimat syahidu ashadu billah nian diuhdad karena hana uruf maka perlu kalimat tersebut dihajati kepada niat sumpah dengannya kalimat tersebut karenanya kalimat tersebut hana masyhur pada sumpah syahidu dan ashadu billah tetapi dianya kalimat tersebut pada li'an itu sareh balian kala ilam ini karena warid pakai ashadu billah ini kan hana huruf sumpah ini kalimat-kalimat huruf sumpah hanaru ashadu langsung yang lain bab yang ini kena kaedah ma yakunu sarihan fi babih kinayatan fi ghairi ini pada bab li'an sare bab ke li'an kinayah kama marra kali bab li'an ini ikut nyan ashadu atau aksamtu nabil lahi yuka. Adapun beserta buang kata-kata billah falaun walaupun mengniat ia akan sumpah. Kibandikan aksamtu la af'alanna kada hana bil lahi yan faqal laga wa man laga kan fala jum'atala fala sumpahla fala qasma lahu mubarih qasam menyakasmon bahagian qasam bari menyumpah fala qasma lahu walau qala qasattu bima dzakartu khabaran madian fi nahwi aqsamtu au mustaqbalan fi nahwi uqsimu suddiqa batinan dai kalau berkata ia seseorang long kasat dengan madzakartu contoh saja
wal mulai aksamtu ak uksimu halaftu ahlifu alaitu uliyan di dakwa di kasat khabaran madian ken hal ken lamun halnya lum pegah ada yang kali karena wate tatinjo lafat kan cocok karena fi'il madi at pada umpama aksamtu fi'il madi atau khabar yang mustakbal pada umpama usimu pi mulare dibenarkan nisbah perut dibenarkan nisbah batin artinya bainahu wa bainallah adapun di mahkamah syariah hana maka hana lazimnya oleh kafarah nyoka kebenarkan ba batin hukum antara ji dengan Allah menyunna jinin khabaran madian ba contoh pi madi atau ini khabar mustakbal ba contoh pi mudhari ana wajib bu kafarah nyan ana mentangkut dengan mahkamah dina wa kadza zahiran dan menancin kebenarkan pada zahir hukum di dunia ana jid li hakim ge paksa ge yubu kafarah walaupun pada umpama aqsamtu billah puan la watak tuki ulum bersumpah dengan Allah sungguh tidak eh tidak lun watak akan kata dia tu pendapat mazhab lihtimali mayadai karena kemungkinan barang yang dakwa ya seseorang akan yang barang idawa khabaran madian atau mustakbalan bak contoh huno karena mungkin kepada benar ada yang jidakwa timbullah pendapat mazhab ge benarkan jih pada hukum zahir bal zuhuru lom bal zuhuri kan ihtimal mandang cid zuhur kepada ada yang jidakwa menyebab kalimat madi ada yang telah lalu kalimat mustakbal ada yang akan datang. Nyalatan pendapat mazhab dibenarkan pada zahir. Dan jikalau dimaklum orang bagi seseorang akan sumpah yang telah lalu. Tidur orang kait heli kafe kanuri telah menteng. Ganyan ka pernah gebersum kubila diterimakan dakwa agaknya khabaran madian bak contoh pi mulare pada umpama aksam tuhana khi hila gemai ibarat pi madi ditele urang agaknya ka pernah bersumpah gedakwa tu jino yang lun murid dengan aksam tu billah la afalanna kadanya sumpah yang kau likut nya hana khilaf tentang diterima. Dai kalau berkata ia seseorang bagi lainnya seseorang. Aqsamtu 'alaika billahi. Lun bersumpah atas kamu dengan nama Allah atau ulun mohon dengan nama Allah supaya kamu kerjakan demikian. Dan dikehendaki ia seseorang akan sumpah untuk dirinya, maka dianya itu sumpah. Yang biasa kita nyolak melake bawa tidur dahulu, tapi yang ada kita nyolak nak home ada orang Arab yang dipakai sumpah. Melake mau tangpeng di juta, yang aksam tu alaika billah la tapu tangpeng kulun di juta atau asaluka billah tapu tangpeng kulun di juta. Yang menyangkut maksud ke sumpah drogenya, baik sumpah si mas'ul atau si mukusam alih dikira ketumpah kan berarti menyahibi tamu utang ke payah bu kafarah kan bu go ngana ibi tamu utang karena kata kasak kesumpah drawdanyo alasan dikira ketumpah karena patut lafad besertanya laha baginya sumpah beserta masyhurnya lafad diati lidah urung gulam gulam syarak Nabi yang be anandu thon
Bayang urang gulam-gulam barang gede, urang me syara, urang me agama. Karena yang definisi din dan syara, mak kala nabi, ma fa'ala nabi kan? Karena syara adalah nabi. Yang pih majat leh, yang hakikat adalah Allah yang menetapkan segala hukum. Berarti nain, mungkin nabi nasid nucapkan lagi pun mungkin lo, mana mungkin lo, istihar lo, ke masyhur penggunaan lafal lagi yang kesumpah pada lidah urung mesara, gejama menyolong gejama karo para sahabat, dikira urung meagama sin, karena para sahabat diutuskan li nabi ke nanggro yang jauh lagi Mu'ad bin Jabal unanggro Yaman, Salman Al Farisi unanggro Iran. Panen agak dro nabi mandum. Dan seolah-olahnya pembahasan tersebut pada contoh yang akhir itu memulai sumpah dan katanya billah as'aluka, billah as'aluka kan sumpah, yang sumpah wadah kata-kata billah ini permohonan. Wa yundabu lil mukhatab bararo fi ghairi maksiyatin, bunuh yang kena hukum kekira kesumpah ke orang yang bersumpah, disunatkan bagi mukhatab ba alaika nadamir khitab as'aluka nadamir khitab, yang ke apa-apa yang dikhitab dengan alaika atau as'aluka sunat ge ibrar sumpah di puno begeputro pu yang ji sumpah lataf alanna kada kana yang begeputro lim khatab sunat hukum ji biar sampai kena sumpah ji. Tapi pada ken maksiat, karena sesuatu yang maksiat walau pemerintah sendiri belum urung biasa ana wajib taat, maka ayat ini berbeda. Ati yang Allah wa ati yang Rasul, mioka Allah dan Rasul gulang hanggu pemada dengan ataf, karena wajib taat Allah dan Rasul tanpa pilih. Menyataan ulil amri payah pilih bu be maksiat kepada Allah darah Rasul. Dan lahirlah gehubung makruh dengannya maksiat, yang ada yang makruh ilake be sin be gepetruk apa dengan maksiat. Kemudian lungkalan yang biasa menyusarehkan urung lamatan. Kemudian lungkalan akannya musannif Nawawi al-qaraan mensareh dengannya makruh taban dengan maksiat bunuhkan sareh ya zahru ilhaku zahir taban hukum musannif Nawawi nah yang diitlak diitlak gesareh makruh saban dengan maksiat baik petruk urum bersumpah fa'in aba kafaral halif yang nitim kufira, maka jika enggan dikafirkan akan urum sumpah kalam bagi kan dengan perasaan tu tabuh bari ke haitim le cuma kata petruk lagi yang dilake puno kapayah bayu kafarah. Waqala Ahmad balil mukhatab, berkatalah Ahmad gebali ken si Halif yang buh kafarah si mukhatab, karena ji hai petruk lagi si musumpah. Bisa lagi nyan bertolak belakang hukum
ya urum mujtahid ana masalah katente ge ijtihad ba'ha masalah yang ana jelas adakala jelas bagap ana jelas bagayan adakala leta adakala ya ana truk pena litian lah. Karena orang ke tingkat tinggi kan gebela le agama adanya. Tapi sampai kan yang tersalah pun mendapat fahla. Tanda hanya tak berkabar itu dengan orang yang orang ke tingkat tinggi. Wa mani jadah ada fa asaba falahu ajrani. Wa in akhtaha falahu ajrun wa wahid. Di wahabi la ilham kesimpulan ji. Ji beritihad laju walau salah. Sampai ino. Nah pala sabo yang kan cukup balik iperun pun karena apa kan nanti akan ada cuang jawab turah mentang cuang jawab mana mana ijtahada bi madhi musdar ji ijtihad ijtihad itu bi mujtahid mujtahid mana ji orang yang sudah sanggup sanggup bebu bek dakwa ngino dakwa dakwa roh kaji ke mujtahid takkala ipu ik le murid bah gua putih patah rewiu dia diagung-agungkan nyahinan terkecoh tu orang lain dipikir baby bul pada haikan wa illa yang muka walah puno wa arada yamina nafsih kena yati puno ikun leng yang laginya as'aluka ataupun aksamtu alaika dikendaki sumpah kedua orang kun ya you know dan jika tidak mengkasat ia seseorang akan yamin dirinya tetapi syafa'ah takhir laganya nak bagahi bantu tu kaya ibak didengar karena kata-kata aksamtu you know. Atau yamin muhatab sumpah ke muhatab kan ke kedroi atau itlah maka tidak sahlah oleh sumpah tabah surah takai arada yamini nafsihi arada yamina nafsihi ke mukhatab ke syafa'ah itlah hanasah fala tan akidul yaminu maka tidak sahlah oleh sumpah pekan hanasah karenanya pekerjaan itu tidak bersumpah oleh dianya seseorang dan tidak oleh mukhatab lebo surahnya kendaki syafa'ah yamin mukhatab atau itlaq hana mesti dobi urung bersumpah dan zahir bikinannya musannif sekira-kira menyamai ia musannif antara halaftu dan lainnya pada barang yang telah lalu tidak di sini bahwa sungguh halaftu wa alaika laisan ka aqsamtu wa alaitu wa alaika hino hana gepuru dilikut gepu saban kalimat halaftu dengan aqsamtu alaitu hino hana buat contoh dua buah sakai puno aqsamtu atau kala as'aluka kan halaftu hana roh hino dilikut roh karena gepu saban ino hanaru karena hanaru buru jumna hanaru karena hanaru buru wa yuwajahu naurun dukung be saban halaftu dengan aksamtu hino karena hanaru buru dengan bahwa sungguh dua ini aksamtu dan ala itu kadang-kadang diistimalkan kedua-duanya bagi talab syafa'ah naga pakai menyo aksamtu dan ala itu kepada tuntut minta tolong nak bagah hibri tamu tampeng berdengan bersarahan halaf tu hana gepakai kepada syafa ah maka hanaruh dan dimakruhkan menolak orang yang minta-minta dengan menyebut nama Allah yang kemukhatab nyo nyaurung kaji jak melake nyo karena Allah bantu long ya nyan makruh ana tabi atau biwajhihi dipakai wajhillah kan dipakai muka Allah ingat sabah-sabah kalimatnya na yang dia dah terjemah langsung na yang payah dah terkedimu mudaf ino terkedim mudaf uno sa'il billah menyebut nama Allah ino
sa'il dengan menyebut kata-kata wajihil lah fi ghairil makruhi. Makruh tadula menyonai dilake ken ada yang makruh. Wasu'al bidzalikan dan dimakruhkan meminta dengan demikian tanti rupanya hukum. Urung melake pi menyokai pakai nama Allah wajah Allah makruh. Urung tempat di melake makruh menyahana ge gebi. Tapi pupa makruh dengan makruh. Dai kalau berkata ia seseorang in fa'altu kadza fa ana yahudiyun o nasraniyun o bariun minal islami. Dua dewa falaisa biyaminin. Kira orang jika menyolun pubut demikian lon jid ke Yahudi atau Nasrani atau terlepas daripada agama Islam, terlepas daripada Allah, daripada Nabi, atau sidra-sidra orang yang dipahali arah, maka tidak ia itu dengan sumpah nyahanaruh, contoh bunuh kesumpah, karena ternafi nama Allah dan sifat Allah, dan menyokah hana jik kesumpah hana jineh kapah rah yang diwajibkan. Walau terkena ia kenang-kenang, tapi hana payah bayar kafarah karena hana sumpah. Tetapi haramlah oleh demikian nyaninka pakai-pakai Yahudi Nasrani baria minal Islam no in fa'altu kadayan hukum ji haram, seperti barang dalam kitab adhkar yang nak kitab kagetau milikun pada orang berzikir kagairihi, sama seperti lainnya kitab al-adhkar. Wala yukaf yukfaru ku yukafaru dekan takfir ide wala yukafaru bihi in kasada tabi inda nafsihi anil mahluk alih, hana dikafirkan seseorang dengan sumpah tersebut jika mengkasat ia akan menjauhi dirinya daripada makhluk alih. Tujuan gaknya biar roh ke pubut kekendu Yahudi Nasrani kira hana dia ke kafe harim tetap ha harim, kan tiap-tiap harim je ke kafe nasid yang buat harim hana dia ke kafe atau ke itulah hana ni tepu nyo yang baru bahaya. Maka ikai taklik ia seseorang atau dikendaki ia seseorang rida dengan demikian apabila diperbuat makhluk malih baru kufirah halan dikafirkan waktu itu waju. Waktu itu waktu mana? Waktu di talafud kaji kafir ibn laju menyo di taklik ataupun di maksud rida untuk jadi Yahudi atau Nasrani atau terbebas daripada hukum Islam atau menghalalkan arak karena arak sareh haram dalam Quran. Walau mata masalan walam yu'rah kasduh hukuma bi kufrihi, dan kalau mati misalnya orang yang ken kalimatnya padahal tidak diketahui orang kasatnya hana ada temetan yang nawa itu ken kali dihukumkan dengan kufurnya, berarti tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Gedanom masalah mengganggu kem tu kaitlam, sekira-kira tidak ada karinah yang digulam oleh karinah akan seseorang di atas lainnya kufur atas ma yang diiktiman akan nyaman oleh asnawi. Mena tanda-tanda hana gekendaki kepada kufur nyan baru gehukum kepada Islam, tugas fardu kifayah dilaksanakan menurut asnawi. Li'annal lafza biwad'i yaqtadi, karena lafad dengan wad'i lafad mengendaki ia kepada hana kufur. Lafal-lafal yang lainnya biasa aja hana mengendaki kepada kufur hana hanya untuk ya tabuno tabain nafsihi anil mahluf alih, dan bermula kehendaki kalam adhkar sebaliknya
ya, dan dianya itu yang betul kafe ma fil adhkar bunuh yahrumu yahrumu wala yukafaru hai menyana kasat tabi'in nafsi anil mahluk alih harimbut hana jadi kufur wahwa sawab wa idza lam yukafar sunna lahu ayastaghfirullah wa yaqula la ilaha illallah ha illallahu muhammadur rasulullah dan jika tidak dikufurkan tadang ba pendapat surah ya hanaji ke kafe disunatkan baginya seseorang bahwa meminta ampun ia akan Allah dan berkata ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kewajib oleh sahib istiqsa oleh Imam Ghazali ya Anandutholi. Gaknya kan sunan mucap ya, kewajib. Karena nah hadis dua yang sahih. Ku dua yang sahih. Hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bek dua bo hadis ini. Karena tasniah. Man halafa billata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa bersumpah dengan menggunakan kalimat lata dan uzza, maka hendak mengatakan ya la ilaha illallah dan sareh mempergunakan lafaz selain Allah dalam sumpah. Falyakul amar amar asal-asal lil wujub dan bermula buang mereka itu fukaha kalimat ashadu di sini itu tidak menunjuki atas tidak wajibnya ashadu pada Islam hakiki untuk pertama urang kafe ke Islam payah benar kalimat ashadu baik cok hadisnya nya urang mukmin gara-gara kalimat yang kenyan ucapkan hana jadi kafir sunat atau wajib atau sabo pendapat ke kelagenyo la ilaha illallah muhammadur rasulullah hana kalimat asyhadu bet dapake hadisnya pada pertama Islam urang kafir menya pertama Islam urang kafir nyan wajib benar asyhadu di Islam hakiki li'annahu yu'tafaru fima huwa lil ihtiyat malayu tafaru fi ghairihi yang kaidah karena sesungguhnya pekerjaan dimaafkan pada barang yang dianya barang bagi ihtiyat yaitu baturah di sini barang yang tidak dimaafkan pada lainnya ihtiyat bak masuk Islam yang ken ihtiyat payah benar kalimat ashadu hinok ihtiyat ana payah ala annahu law kila bal law kila al aula ayat dia una bila fi ashadu fi ma lam yamun lebih-lebih lam bahwa sungguhnya pekerjaan jikalau dikatakan orang bermula yang lebih utama bahwa mendatang ia seseorang di sini dengan lafaz ashadu pada keduanya syahadah tauhid dan syahadah rasul kenapa ini kedina pendapat hina pun benar kalimah ashadu diterimang leh-leh itu bahkan karena kenyan untuk Islam sepakat ulama dengan karena yang menyatakan ashadu masuk Islam sependapat ulama dengan berselahannya beserta buangnya ya, nyanya juga mohoi wakrua kan diucapkan oleh orang yang hana je kafe bunuh hana kepake ashadu nyan khilaf ulama pada sah Islam wa man sabaqa lisanuhu ila lafziha bermula siman yang terlanjur lidah nyaman kepada lafaz sumpah dengan hana kasar lagi bala wallah wala wallah pada umpama bengih atau sambung kalam nisyat tidak terakan ya hana sengaja metaju lagi urung Mekah kabiasa musumpah nyolun duno lumblo wallah wallah duno pangkai wallah hana wallah na di
tidak dengan sengaja. Ini anatah ketumpah. Karena kena Allah Ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, tidak menyiksa akan kamu oleh Allah dengan yang laga-laga pada sumpahkah kamu. Hingga akhir ayat. Wa'aqadtum fiha kasatum, dan bermulak kata-kata akadtum dalam ayat hanya hanatru itu dengan makna kasat kasatum yang perlu penjelasan, karena na kalimat akadtum dalam ayat sedangkan bunuh kalimat yang dipakai untuk sumpah kalimat yang lara yang dibalik makna kan makna akad tetapi manakah kasat. Ayah karena ayat lain yang mentafsir ayatnya. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, ya, tetapi yang disiksa oleh Allah akan kamu dengan barang yang dikasab, diusaha oleh hati, tergantung ba hati. Menyolafat yang terlanjur dengan hana kasat, nya hana siksa, yang na siksa menyona dikasat dengan hati. Kalimat diucap dengan lidah, kasat dengan hati lo. Nyan ken sabuku kalam, ken sabuku lisan. Dan telah sahih riwayat bahwa Nabi SAW mentafsir ya Nabi akan laranya sumpah dengan ken hiraureng la wallah bala wallah wallah. Nyan ba makna sumpah lara ikun la wallah adakala bala wallah bak jawab men inafikan sesuatu tumpah bak ujung dakala diakui sesuatu tumpah bak ujung yang menurut Nabi tafsir. Dan getafsir akan lara sumpah oleh Ibnu Salah dengan bahwa sungguh murad dengan keduanya kata-kata la wallah bala wallah yang sapat tiga kun itu badal kan jamak menyajamakkan haitim sapat hana hai demi Allah, na hai demi Allah, haitim tapat di Ibnu Salah gebadal menyokan hana na tabo sehingga hana menentang oleh ken mawardi jikalau dijamakan sahlah yang kedua karena yang kedua istidra menyata jamak li hana wallah dudo balu na wallah yang kedua kecok istidrak kepada yang ilikun membatalkan makna yang pertama, maka adalah yang kedua itu maksudah karena diistidrak akan yang pertama. Wahwa zahir in ulima anahu kasadaha, zahir tertanggung kepada yang mawardi pegah menyokata jamak sah yang kedua menyo itu pun ya adakala dimaklumi sesungguhnya si halif mengkasat ia akan yang kedua. Dan seperti demikian jika diragukan ragu tuhana datuho kasaji sah yang kedua ji lianna zahir anahu kasadaha karena yang zahir bahwa sungguhnya halif mengkasat ia akan yang kedua zahir balafat pun ibnafi doka diakui pertanda nyanyangnya yang pun kan. Adapun apabila dimaklumkan bahawa sungguh halif itu tidak mengkasat ia akannya yang kedua, maka dianya kata-kata jih wadih anahu la'un fawadihun anahu la'un, jelas bahawa sungguh kalimat yang diucapkan itu sia-sia. Dan jikalau dikasat ia seseorang bersumpah atas sesuatu, maka ditajul lidahnya bagi lainnya sesuatu, maka dianya itu setengah daripada laranya sumpah. Ini sumpah pajuh bu ditajul kepedih kepada pajuh lontong nyah nasah. Dan di gejadi setengah daripada contoh kasat kena dipelung lidah kedih oleh pengarang kitab Al-Kafi.
Barang apabila masuk seseorang di atas kawannya, kata tamu mbak bilik ngon, maka kehendaki ianya kawan bahwa berdiri menghormati baginya orang masuk. Kata takalan kai putepat de odi, unom kuin ini deng. Maka berkata urung masuk, wallah la takumli. Demi Allah baik kata deng bagi begilun. Nyan contoh telanjur lidah. Dan geakui akannya contoh oleh pensyarih yang ken al-Mahdi. Qala innahu mimma ta'ummu bihil walwa, dan berkata syarih, sesungguhnya sumpah yang demikian setengah daripada barang yang umum olehnya oleh bala kaludhat terjadi. Walaisa bil wadih, dan tidak ianya apa yang ditulis li syarih itu dengan jelas. Bi annahu in kasadal yamin fa wadih aw lam yaqsudha fa ala ma marra, bahkan hana jelas. Karena sesungguhnya pekerjaan, jika mengkasat ianya seseorang akan yamin, maka kajelas nyan je ke yamin. Wallah la takum li, nyekasat sumpah kajelas. Ataupun tidak dikasat ianya seseorang akan sumpah, hanai kasat ke sumpah, berarti itlaq. Fa'ala ma marra fi qawlihi lam urid bihil yamina, maka dasar ada barang yang lalu pada kata seseorang le ikun kaliman sumpah, ikun hana ulun kehendaki dengannya kata-kata ulun akan sumpah, berlaku hukum hidih kena. Wala tuqbalu ukabih yang kalain ma marah ilikun dan akidu malam yurid gairah naik dalam ma marah, ma marah sah kesumpah menyahan aikasat hola holain. Wala tuqbalu zahiran da'wal lagwi fi talakin au indikin au ilain kama marra, dan tidak diterimakan dakwa pada hukum dunia dan tidak diterimakan pada hukum dunia oleh adkan dakwa lara tidak urungkah gemu sumpah gitu mali atau berkalamin atau sumpah ba ila dakwa tu ada sumpah gaya sumpah lara yang bah hukum dunia hana diterima tetap jatuh dali merdeka dan sah ila kama mara seperti barang yang telah lalu bab roe di bab ila watasihul yamin ala madin, dan sah bersumpah di atas barang yang telah lalu kan pakai pi madi. Kalau kejadian ilikut dan sumpah orangnya tu contoh ma fa'altu kata au fa'altuhu, hana ulung kerja akan kata yang contoh nafi atau fa'altuhu yang contoh subut ijma'an sah bersumpah kejadian yang telah lalu sepakat ulama. Wa'ala mustaqbalin, dan sahlam sumpah hati barang yang akan terjadi seperti la af alanna nyan kelanafi lam tanggung mutum tambung dengan hamdah la af alanna kata pasti akan ulun kerjakan kata, atau la af aluhu nya contoh nafi yang nafi yang bunokan tidak aku tidak akan aku yang pada payah buna akan yang sebab fi imdha tidak akan aku kerjakan akannya kata. Bahkan sah uke ngau likut karena hadis sahih. Wallahi la zuwanna Quraisyan. Lafaz Nabi ya juga. Demi Allah sungguh akan lumperang kaumku Quraisy. Wate Nabi di Mekah sang. Gemuk sumpah Nabi yang duk bengeh gewolong. Waktu Nabi di Madinah gemuk sumpah gewolong maka untuk tidak perang urungku uri. Wallahualam. Yang kau kum.